Halo semua, berjumpa kembali di YouTube channel saya, Knitting Crochet Class. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengurangi jumlah stitch pada knitting. Nah, metode yang akan saya perlihatkan adalah left slanting double decrease. Jadi ini decrease yang langsung double atau ganda atau dua stitch dikurangin sekaligus. Oke, kita lihat ya caranya. Left slanting double decrease, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya menjadi penurunan ganda miring kiri. Ya, langkah pertama adalah kita slip satu stitch secara knit atau knit wise, lalu dua stitch berikutnya kita knit two together. Ya, kita knit dua sekaligus. Nah, ini kita masih ada dua stitch, maka dua ini akan kita jadikan satu stitch dengan melewatkan stitch yang kita slip tadi ke stitch yang sebelahnya. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Jadi kita slip satu stitch secara knit wise, lalu kita knit two together, lalu kita lewatin satu stitch ini ke stitch yang ada di sebelah kirinya. Oke. Jadi demikianlah cara kita mengurangi dua stitch sekaligus. Ya, ini hasilnya dia akan miring ke kiri. Seperti ini ya. Ini dan ini. Oke. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara mengurangi stitch pada knitting yang double stitch juga. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.